Memasuki pekan terakhir, tepatnya bulan November 2017 lalu, mahasiswa Advent Pastry Class melakukan ujian dengan tema Dessert Corner Thanksgiving Pastry. Dalam ujian kali ini, mahasiswa praktek membuat 4 macam kreasi produk pastry, yang tentunya sebelumnya telah diajarkan oleh Chef Vivi. Sebelum ujian praktik, mahasiswa Advent Pastry Class telah dikenalkan oleh Chef Vivi teknik membuat 11 macam kue yang masuk dalam kategori tema ujian ini. Ujian ini bertujuan supaya mahasiswa bisa mengatur dan menyusun menu dessert corner untuk acara pesta-pesta tematik. Dalam ujian ini, mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 3-4 orang. Di kelompok pertama membuat pumpkin pot with ice cream, kelompok kedua membuat memories pumpkin cake, kelompok ketiga membuat turkey pumpkin pie, dan kelompok empat membuat king turkey pumpkin cake. Hari ini kita ujian dengan tema Thanksgiving, jadi kita mengkreasikan segala macam cake bias untuk rangkaian acara Thanksgiving. Tentunya senang sih, kita tertantang untuk cari berbagai macam hal yang baru untuk menghias, mengkreasikan sebagaimana supaya jadinya cantik untuk acara Thanksgiving. Harapannya kita terus bisa, dari sini kita terus bisa mengkreasikan apapun yang diberi, jadi tetap kita bisa kembangkan jadi lebih baik. Setelah selesai membuat kreasi produk pastry dalam ujian praktek selama 4 jam, di akhir ujian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan dosen penguji untuk dinilai. Anda tertarik dengan aneka kegiatan mahasiswa dan ingin menjadi bagian dari Civitas Akademik Akpar Majapahit? Silakan datang langsung ke kampus Akpar Majapahit, Jalan Raya Cimursari 244 Surabaya.